Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini kita bertemu di After Fight One Pride 68. Kali ini dari sekian banyak pertarungan, kita mengambil beberapa hasil yang luar biasa, yaitu the best fight. Ya, siapa the best fight-nya? Dia adalah pertarungan yang seru, title fight di kelas throwaway interim antara Rustam Hutajuluk berhadapan dengan Lalu Sofian. Kemudian ada best knockout, yaitu Rama Sapturi pada saat meng-KO Aswar Al Amri. Kemudian kita di sini ada most promising fighter. Siapa dia? Dia adalah Renaldi Manse yang mengalahkan Dev Tonting Mangune. Dan terakhir yang luar biasa di sini ada best debutan, yaitu Johannes Dae pada saat mengalahkan Dandi di sini. Oke, nah dari begitu banyak pertarungan, ya, kita melihat bagaimana, kenapa kita memilih best fight-nya adalah Rustam Hutajuluk mengalahkan Lalu Sofian. Karena mereka berdua bertarung begitu serunya dengan skill teknik yang luar biasa. Mereka mempertontonkan skill pukulan, tendangan, bantingan, ya. Begitu juga teknik kuncian, submission. Mereka berjual beli, mereka bergantian. Bahkan pada saat penilaian juri, saya melihat nilai mereka saling kejar-mengejar. Sampai akhirnya di ronde keempat lalu menyerah. Dari Rustam dibalas. Oh, satu pukulan belakang kepala, bukan satu the head. Ya. Nah, ini percobaan. Itu dia. Satu buatan dari Rustam. Langsung saja berdiri namun dikantar oleh giletin. Dan itu dia, Bu. Kita lihat Rustam kedua kalinya slam, Bu. Double leg. Kita lihat, Bu, di sini langsung saja dihajar oleh Jalan Empang. Namun 9 detik tersisa, Bu. Ya, kalau bisa dia bermain dengan jarak 8. Baik, kalau kita lihat itu tadi udah bukan double leg, itu body slam, Bung. Body slam. Udah body slam, Bung. Langsung sepertinya Lalu Sofian lempar handuk, Bung. Ya, dia mundur forfeit karena rahangnya dislokasi akibat serangan lutut yang begitu keras dari Rustam Hutajuluk mengenai rahang dari Lalu. Akhirnya Lalu mengundurkan diri dari pertarungan itu karena tidak bisa melanjutkan. Sayang sekali, Lalu akan kembali lebih kuat lagi dan Rustam seru sekali nanti kalau dia akan berhadapan dengan Billy Pasulatan. Saya akan berharap tentang hal itu. Dan kemudian di sini yang tak terduga adalah Rama Sapturi. Pada saat dia meng-KO Aswal Al Amri, itu terjadi di ronde kedua. Pada saat ronde pertama, pertarungan berjalan sangat seru, ya, imbang. Dan bahkan Aswal Al Amri, dia mendominasi di ground fighting. Tapi begitu pada saat ronde kedua, ternyata Aswar mengalami kelelahan. Di sini Rama Sapturi yang memiliki keuntungan postur yang lebih tinggi itu mengambil keuntungannya dengan mendominasi dan berhasil meng-counter takedown dari Aswar Al Amri dan kemudian melakukan ground and pound yang begitu keras, 10 ground and pound. Bahkan di ground and pound kelima, Aswar Al Amri sudah tidak sadarkan diri. 10 ground and pound membuat pertandingan itu selesai. Malam itu dari sekian banyak pertandingan, Rama Sapturi berhasil mendapatkan gelar the best knockout, ya, di One Pride 68. Kemudian ada most promising fighter, dia adalah Renaldi Manse. Luar biasa Renaldi Manse, performanya, strikingnya sangat luar biasa, ya. Begitu juga pukulan sangat akurat, speednya sangat cepat sehingga membuat Dev Tontif kewalahan. Dan serangan lututnya yang begitu keras, akurat, membuat Dev Tontif harus menyerah. Dan dia menjadi salah satu kandidat yang
akan menjadi rising star kedepannya di kelas ini. Kemudian, the best debutan. Nah ini, debutan yang luar biasa. Dia adalah Johannes Dae. Pada saat Johannes Dae berhadapan dengan Dandi di sini. Ya. Ini luar biasa, karena bertarung 3-0. Kita lihat di sini, ini memiliki power. Ya. Kekuatan yang cukup besar, power. Sedangkan Johannes Dae ini memiliki pukulan yang sangat akurat, tendangan yang sangat akurat dan tajam. Kemudian ground fighting yang lebih baik dibandingkan di sini. Ya. Dan akhirnya di ronde ketiga, serangan-serangan pukulan juga bertubi-tubi menghajar di sini. Sehingga di sini akhirnya KO. Pada saat serangan-serangan bertubi-tubi dari Johannes Dae menjadikan dia the best debutan pada malam itu di One Fight 68. Oke, saya Max Metino, sampai bertemu di After Fight berikutnya. One Fight untuk Indonesia.